sabar itu apakah ada batasnya, Ustaz? Enggak ada. Sabar, oh, innallaha ma'asabirin. Kamu sabar itu disertai Allah kok, ya toh? Orang yang sabar dicintai, ditresnai Allah. Lah kok sabar ya ning batas kuwi manusiawi, ya toh? Manusa. Nek sabar ya, wong sabar itu malah dijadikan penolong. Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya toh? Sabar mohonlah, jadikanlah minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, memang sabar dan sholat itu sungguh berat. Illa alal khosyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang tidak khusyuk, sabar dan sholat itu berat. Jangan dianggap sholat itu enteng, jangan dianggap sabar itu enteng. Itu urung-urung wis ngandake sabar ya ning batese. Wis arep ora sabar berarti, ya ta? Wis arep entek sabare. Padahal sabar itu supaya selalu dijadikan sebagai sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Para nabi-nabi dahulu, Nabi Yunus, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, itu semua mengalami hambatan, rintangan, sampai Nabi Yusuf sampai di penjara, masukkan dalam sumur, masuk dalam penjara, padahal dia benar sabar beliau. Itu diterangkan kisah-kisah itu kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad nanti kalau mendapat tentangan dari kaumnya dalam berdakwah, mengerti, oh ini bukan saya saja, nabi-nabi yang dahulu ya seperti ini. Nah terus kepada umat Nabi Muhammad juga seperti itu. Kalau dakwah mengalami rintangan, tentangan, hambatan, penganiayaan, ya, supaya sadar juga, jangankan saya masih banyak dosa, kadangkala ngomong saya itu dengan perbuatan saya masih belum cocok. Mula dipaidu ya ora aneh. Wong nabi yang jujur, tidak pernah ada noda, tidak pernah cela, tidak pernah bohong, tidak punya dosa. Itu pun dipaidu kok dakwah. Maka kalau kita dakwah dipaidu, ditentang orang, jangan lekas putus asa. Terus jalan terus. Intan surullah dan surkum. Kalau kamu ikhlas menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Maka modal itu tidak boleh. Tentang putus asa tidak boleh. Kalau orang sudah tidak sabar namanya putus asa. Sedang Allah mengatakan wala ta'asu mirrohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah ilal qaumul kafirin, kecuali orang-orang kafir. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, orang yang sabar entek kuwi orang kafir. Tidak ada sabar kok entek. Kalau sudah ada batasnya maksudnya nak sabar entek itu. Sabar. Saya rasa cukup sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.